Halo guys, berawal dari suami saya yang merupakan warga negara Jerman, ingin tahu tentang acara Maulid Nabi di Indonesia. Dia ingin tahu keunikan apa yang ada di dalam acara Maulid Nabi, kemudian juga tujuannya apa dan maksudnya seperti apa. Sekitar 3 minggu yang lalu kita sudah mengikuti acara Maulid Nabi di Madura. Kini saatnya kita ingin mengikuti acara Maulid Nabi di Surabaya. Sehingga kita masih bisa hadir pada malam hari ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah kita menuju majelis ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala balasan berupa pahala yang baik ya Bu ya. Salawat serta salam tetap tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat tabiin dan keluarganya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti ya Bu. Pada malam hari ini kan sulam yang ditempatkan ya Bu ya. Di sulam punya hajat kirim doa untuk satu almarhum Bapak yang Nyamin, almarhum Bapak Bini, almarhum Bapak Sadiran, dan almarhum Bapak Nangun Dinomo. Dan juga untuk almarhumah Ibu Mitra dan almarhumah Ibu Sumira. Susunan acara pada malam hari ini yaitu suatu pembukaan. Dua. Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan di bawakan oleh Ibu Amiruddin. Terjemah nih, Bu Wawan. Berikutnya, apa yang kita itu ayatnya? Iya. Lalu, pembacaan sholawat, dan lain-lain. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Kita berharap semoga acara ini mendapatkan manfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita semua hajatkan. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk Ibu Amiruddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Yuhibbukumullahu wa yaghfiru wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Imran alal alamin duriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim idha qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu lak Sallallahu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu Asraka badarun alayna Fadabat minhul bunurun Misla muslim barayna Katu ya wajah surur Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badarun anta narun fatanurin anta isiru awali anta nisbahu sunuri Allah ya Nabi Allah alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika merhabat ya Nurani berapa jagar Husaini berapa jagar Husaini berapa ya Hardai Alimusiri Buddha awati Rabbi farhamna jamia di jami salihati Allahumma ya silana kira maka Medina Allahumma ya silana
Rabbi fanfi'ni dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Rabbi fanfi'ni dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mas Daniel mau mam video. Ini ibu-ibu lagi mau rebutan barang. Ya. Sebentar. Sebentar. Belum. Kalau masih pegang-pegang gak dimulai, Wes? Kalau masih pegang-pegang gak dimulai? Tangan di belakang. Cari posisi masing-masing. Ayo. Cari posisi masing-masing. Nah, itu kenapa? Sebentar ya, saya taruh mic. Ya guys, sudah hampir 1,5 jam kita ikuti acara Maulid Nabi di Surabaya dan seru sekali. Ini saatnya kita pulang ke rumah dulu ya guys.